ini kan ramai soal banjir yang di Ciseke, Cimesir itu, Bu. Nah, kan bisa disedot tuh saya. Gimana? Ya begitu kan. Jadi sekarang kan laju ledakan penduduk juga, perumahan juga tinggi di Lebak dan menjadi daerah primadona di Banten ini, apalagi dengan keberadaan jalan tol kan gitu ya. Jadi kalau tadi seperti mungkin mengupas yang Dewan juga sampaikan, ya kami sudah melakukan komunikasi jauh sebelum pelaksanaan tol dilakukan. Kami sudah karena akan terjadi lompatan jumlah mobilitas yang cukup tinggi ya, terus daya kunjung masyarakat juga yang cukup tinggi. Nah, ini harus diantisipasi. Contoh kasus lah seperti jembatan bypass. Dalam satu tahun ini udah 3 kali kita melakukan pengalihan jalan kan untuk penanganan. Karena tadi itu, karena ada proses pembangunan baik itu proyek strategis nasional kan, mobilitas kendaraan yang datang juga di luar atau melebihi kapasitas jalan yang ada sekarang kan gitu. Nah, ini kan terjadi kerusakan. Nah, makanya saya bilang, saya sampai saya ke Kementerian PU-nya, ke Balai, saya bilang capek ya, di sub saya, ini saya ngatur lagi rapat, pengalihan lalu lintas lagi, saya bilang gitu kan. Kenapa nggak sekaligus? Ya karena tadi kondisi ekonomi kita juga penganggarannya sedang tidak ada kan. Ya ini yang harus dimaklumi oleh masyarakat gitu. Jadi ya kondisi ini bukan kami berdiam diri, tetapi kami juga melakukan upaya-upaya penanganan ya, komunikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Lebak gitu. Jadi gitu ya, jadi ya tadi itu banjir ya, kita curah hujan juga cukup tinggi kan gitu. Terus kemudian juga ya gundul-gundul lahan juga kan banyak yang menyebabkan ini juga kan tidak ada daya resapan air kan. Ya coba misalkan perkebunan aja kemarin kan, karena tanah boga masyarakat ya sebebasnya aja, kita nggak bisa melarang kan, dia dijual kemudian dibangun perumahan. Akhirnya ini tadi resapan air, ayat tetanggalan, air itu ayah kan. Nah dari mana kan gitu, gitu. Jadi artinya kita ini harus terus bersyukur sebetulnya. Urang lamun halodo bae halihu Allah kunaon ieu dibere halodo dibere hujan, urang ngujuk ya Allah ieu banjir. Ya sama-sama kita introspeksi apa yang sudah kita lakukan, yang harus kita lakukan gitu. Kalau saya begitu ya, lebih kayak saya melakukan kontemplasi itu begitu gitu. Oh, ada salah nih dari setiap kebijakan yang kita lakukan. Oh, ada salah nih dari diri kita. Jadi ya, kita sama-sama pengelolaan sampah kita mungkin belum baik. Jangan dulu berbicara di luar lah, di rumah tangga kita juga gitu kan, pengelolaan sampah belum baik ya, pembuangan limbah dan lain sebagainya itu. Jadi maka artinya pasti mendesaknya kepada pemerintah, tetapi pemerintah juga tidak melakukan sendiri tanpa pemberdayaan dan seluruh partisipasi masyarakat, kebersamaan itu gitu. Ya jadi ya banjir ya tadi itu, kalau tadi sekarang satu biasanya satu jam dua jam ngesurut akhirnya kan tilu poe kan, karena kayak gitu kan gitu. Tadi ya gitu kan, jadi ya resapannya nggak ada kan gitu ya, sampah di mana-mana ya. Ya kalau misalkan PU melakukan ya penanganan, ngebongkar-bongkaran rumah petani